Tidak lagi jangan sampai terlewatkan motornya. Iya. Jadi bagi bapak ibu yang di atas, yang di bawah kiri kanan, silakan langsung kunjungi stand ya, dan langsung DP pada malam hari ini, karena jam berapa? Kita jam 9. Jam 9 malam ini langsung kita undi. Iya. Dapatkan rumah impian Anda. Iya. Jadi targetnya untuk perumahan ini dengan adanya Dumai Property Expo ini adalah mengajak para kaum kaum muda yang mungkin baru mau menikah, iya, atau yang sudah menikah, atau yang baru bertunangan, yang mau pengen rumah, ada rumah subsidi juga ada? Ada, rumah subsidi tipe 36. Tipe 36 juga kemudian ada rumah komersil, komersil ya? Iya. Ya, berbagai tipe. Iya. Ada tipe 40, 45, 50, 50, 60, 70, ya, iya, macam-macam lah. 50, Jihan mau yang mana, Dek? Jihan mau yang rumah yang mana? Asik, langsung ditanya ya. Langsung closing malam ini. Bentar lagi kita DP deh. Oke, biar dapat satu unit motor. Ya, terima kasih juga bagi developer-developer yang sudah bergabung. Ada Sembilan Pekanbaru, ya. Terus Graha Udayana, Devindo Raya Residen, Ria Syafira, Liston Wiramula, Surya Daya Platinum Group, PT Gria Ataya Persada, Sarinah Residen, Gria Deli Permai, Mayang Suri Residen, Dharma Wangsa Residen, Pesona Dumai Residen, Safira Residen, Gria Cemara Indah, dan Emas Residen. Luar biasa, luar biasa. Ada berapa proper Anto? Ada 15. 15 properti yang tergabung di Dumai Property Expo 2023. Tapi aku malam ini agak jadi penasaran siapa kira-kira yang mendapatkan hadiah utama pada malam hari ini ya. Satu unit motor Yamaha Mio. Iya, jadi masih ada kesempatan bagi bapak ibu yang mau mendapatkan satu unit motor. Iya. Silakan DP langsung. Iya. Ada berbagai macam perumahan-perumahan yang ada di sini. Iya. Silakan DP, tak mahal, 4 juta setengah saja. Bagi subsidi. Dan kita juga terima kasih kepada Rolas Bangunan ya, dan yang sudah mensukseskan acara dan mendukung, dan tentunya Bank Mandiri ya. Terima kasih banyak Bank Mandiri yang sudah mendukung dan support kegiatan Dumai Property Expo. Ya, luar biasa Bank Mandirinya ya. Jadi Atot, malam ini apa acara kita lagi? Ya, pastinya kita dihibur sama artis ya. Artis ya, anak Dumai. Anak Dumai yang sudah di kancah nasional. Iya. Yang bergabung di LIDA ya. LIDA. LIDA Dangdut Indonesia. Iya. Jadi gimana, langsung kita panggil saja toh? Boleh, kita langsung menghibur. Baik. Ya, yaitu LIDA Liga Dangdut Indonesia. Iya. Mari kita sambut silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat dari sekian ramai hanya beberapa yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Selamat malam Kota Dumai, selamat malam City Mall pada acara penutupan Dumai Property Expo 2023. Untuk menghibur bagi semuanya. Iya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Sona, jebolan dari kompetisi Liga Dangdut Indonesia 2021, anak asli Kota Dumai. Iya. Ini suatu kebanggaan tersendiri untuk saya dan juga bagi Kota Dumai bisa berkaca di kompetisi nasional. Dan semuanya, akan ada beberapa buah lagu yang akan saya bawakan pada malam hari ini, spesial untuk kita semua dalam rangka penutupan Property Expo Dumai tahun 2023. Mau lagu apa? Abang mau lagu apa? Mau lagu dangdut? Mau lagu pop? Bebas ya, apa aja. Ya, saya minta nanti ketika saya nyanyi di depan, saya minta semuanya yang tahu lagunya joget, jangan sampai gak joget. Siap? Oke. Baik, Bang Adi boleh kasih. Ini lagu yang sempat viral. Ini lagu dari Malaysia yang judulnya Luka. Cerita Yeah.
teman-teman semua yang ada di depan saya. Nanti masih ada lagu yang lebih keras, yang lebih keren daripada ini. Saya minta nanti untuk bergaya bersama. Siap? Mana semuanya siap? Baik, terima kasih.